subscribe ya guys. Kita udah mau sampai ke Philadelphia. I saw you, babe. Jadi kita mau ke the Cheesecake Lady. Oh my gosh. Jadi aku kalau lihat, bukan aku kalau, jadi aku lihat di internet guys, ini tuh katanya kayak worth it gitulah nunggu orang 2 jam karena line-nya panjang banget loh. Panjang. Jadi kita lihat ya, ini apakah beneran enak atau enggak. Kita cus ke sana. Guys, kita mau makan cheesecake dulu, guys. Kalau yang ini originalnya. Kita tadi belinya cuma 3 ya. Chocolate original, what the other one, babe? Strawberry or what? No, this one's a chocolate brownie. The other one? Yummy tuh, babe. Cheesecake-nya ini harganya $10 guys, satu kayak gini. Yummy, babe. I like the cheesecake. Yeah, it's good. We need to try this. Original. I'm already full. Inilah dia, guys. Nah, di sebelah sana laut. Di sebelah sini kota. Kotak sama ada apa sih namanya, jembatan itu loh, bagus deh ya. Guys, jadi di sini nggak ada tempat parkirnya, tengoklah. Here? No one parking there. Tengok parah, nggak ada kali parkirnya tuh. Kita lagi di Jakarta Cafe. Interiornya guys, nah ini dia guys, menunya. Ini suamiku lagi makan sate guys. Ini ada aku pesan soto Betawi. Satenya 5 tusuk, mahal banget sih harganya, tapi worth it. Nah ini suamiku beli rendang, ada kwetiau ini, terus ini sotoku, soto Betawinya enak. Ya kita mau makan dulu guys. Selamat menonton kita makan.
Jadi guys, ceritanya kita hari ini nggak jadi mau ke di kemana sih? Liberty Bell itu, karena mereka udah mau tutup beberapa menit lagi. Udah gitu nggak boleh bawa senjata api, sedangkan dia tadi bawa. Jadinya next time aja kita ke situ. Sekarang kita mau pulang. Ini macet banget bener. Tuh macet banget. Sebelah sini doang yang lancar. Ini tuh yang mau gak tahu tak ke kanan sana lah. Tuh lihat di sebelah situ macet, di sebelah sini macet. Tuh Philadelphia ini tuh kotanya hampir mirip kayak ini loh guys, kayak Jakarta. Oh. Air sungainya bersih di sini. Guys, makasih udah nonton vlog kali ini. See you in my next vlog guys, dengan di kota yang sama. Nanti aku akan upload secepatnya. Jangan lupa untuk kalian yang baru pertama kali nonton, jangan lupa like-nya. Jangan lupa juga subscribe dan comment below. Thank you, bye.